Pilih yang mana tuh? Kalau menurut gue sih mungkin lebih pilih dia pakai sneakers juga sih. Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya kalau misalnya apa ya? Pertama soal nyamannya deh. Okay. Nyamannya itu udah jauh lebih nyaman pasti dibandingin apa? Kayak cewek-cewek kan biasa pakai flat, heels gitu. Cuman terus juga lebih trendy lagi kalau misalnya pakai yang sneakers. Apalagi kalau cewek pakai sneakers kelihatan lebih sporty. Oke, okay, berarti suka gaya yang lebih casual ya daripada yang terlalu rapi. Iya. Oke, itu aja deh. Me against the world, I don't need to doubt. No plans, no plans on a Saturday. Hai, nama gue Nizam. Nah, menurut lo nih acaranya gimana, seru gak? Gue sih acaranya seru ya. Tadi ada bagi-bagi giveaway, terus bisa nyari-nyari sepatu. Terus juga bisa trade juga, bisa ngejual sepatu. Lo udah punya cewek belum? Lagi gak ada nyangka sneaker sih kayak lebih santai aja. Alasannya apa alasannya? Lebih santai aja gitu gayanya. Lebih suka gayanya yang lebih kayak lo juga gitu ya. Jadi biar sama-sama pakai sneakers. Iya. Oke deh kalau gitu. Gitu doang. Mantap bro. Thank you ya. I feel so lost if we don't speak. I rock my chucks. Halo, nama gue Dava dari Depok. Gue di sini hanya untuk dokumentasi. Ya. Seru enggak acaranya? Wah, seru banget. Pastilah ada banyak giveaway kan. Ya dapetin banyak inilah pengalaman. Pengalaman ya. Iya, kalau untuk cewek sih biasanya saya sukanya yang biasa sih, yang sneaker-sneaker gitu. Oh, sukanya sneaker ya. Juga jadinya. Jadi biar sama gitu. Biar sama, iya. Kalau yang terlalu cewek-cewek, cewek-cewek enggak suka, kurang suka.
suka aja sih, cuman ya lebih suka stickersnya lebih ya. Lebih suka stickers juga. Yeah. Jadi overall kayaknya lebih suka yang lebih casual gitu ya. Casual ya, betul. Oke deh, mantap gitu aja bro. Ya, terima kasih. Halo, nama gue Gusti. Nah, gimana nih eventnya, seru nggak nih sejauh ini? Iya seru dibanding hari pertama karena gue datang cuma hari pertama sama ketiga. Oke. Okay. Hari ketiga ini udah luar biasa banget, jalannya udah susah. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau hari pertama masih kita slip masih bisa lah. Kalau gue pribadi seneng yang sneakers. Seneng sneakers. Alasannya apa? Boleh dikasih tau nggak? Gak ribet aja. Gak ribet aja. Iya, kalau kita mau jalan, kita mau cepet, kalau pakai heels kan. Ya kalau dia apa nggak bisa malah pakai heelsnya, bisa keselil lah. Oke. Udah pernah kejadian. Oh gitu. Jadi pokoknya overall lebih suka cewek yang lebih casual kayaknya. Lebih casual. Oke, gitu aja. Thank you banget ya. Honestly, I talk to God a lot. I've been all in my head, so you know this. Punya BCA, yang kedua orangnya nggak ada. Jadi ini sekarang mereka mau nyoba manggil satu orang lagi untuk diundi nih. Kita lihat aja. Disimak. 02. Oke, ulang lagi ya. 0-2-2-3-4. Atas nama Taufik Adi. Ada nggak Taufik Adi? 0-2-2-3-4. Kalau ada, naikkan tangannya terus. Tunggu. Kalau ada, naikkan tangannya terus. 02234 atas nama Taufik Adi. Panggilan pertama. 01650 atas nama Kristianto. Ada. Kristianto. Ada. Ada. Ada beneran. Coba maju. 01650 ada nama Kristianto. Tunggu dulu. Dulu. Ada debit, kartu kredit, atau flash, atau apa? Apa semuanya ada nih kayaknya dia nih. No plans.
pecah. Alhamdulillah. Mantap. Kawan. Tahun depan sikat lagi ya? Sikat. Dong. Sikat lagi tahun sikat depan dong. Ya. Jadi teman-teman tahun depan yang belum sempat kesini, sempat-sempatin harus banget. Sayang lo offline. Sayang banget offline. Tahun depan offline juga? Belum tahu. Trennya apa ya? Oke. Dadah. Oke guys, itu dia tadi keseruan Jakarta Sneaker Day. Ini hari terakhir. Jadi ini udah nggak ada eventnya lagi sampai ditunggu tahun depan. Menurut kamu acaranya gimana? Seru atau enggak? Datang lagi nggak? Datang lagi banget. Datang 3 hari? Oke kan? Nggak nyesel kan? Nyesel sama sekali. Tuh guys, jadi kalau yang udah punya pacar, punya cewek, itu juga kalian bisa ajak karena pasti seru banget acaranya di sini. Oke guys, segitu aja dulu dari gua hari ini. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan apapun, langsung aja terus di bawah. Dan kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa di hit like and subscribe button yang juga ada di bawah. Lu juga boleh follow Instagram gua @deniskonda buat lihat daily uploads gua. Okay guys, thank you so much for watching and I'll see you on the next video. I've been doing fine, yeah. I am free at 5, I am free tonight. No plans, no plans on a Saturday. No plans, no plans, I could head your way. Wanna get to you, but honestly I don't know how. It's me against the